PT Bakri Sumatera Plantations atau BSP Kisaran menyerahkan tali asih berkah Ramadan berupa paket sembako untuk masyarakat sekitar perkebunan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program CSR dan sebanyak 1.200 paket sembako dibagikan untuk warga masyarakat sekitar perkebunan. General Manager PT BSP Sumut, Ahmad Nelson Samosir, mengatakan, kegiatan program tali asih diterima 7 kecamatan dan 60 desa yang daerahnya berbatasan dengan perkebunan PT BSP. Program CSR pemberian tali asih ini diberikan kepada masyarakat dan telah menjadi program setiap tahun di bulan Ramadan. Melakukan program yang namanya tali asih, ya. Kita mau berbagi dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita kalau banyaknya 1.200 paket ya, yang ini kita sebar ke seluruh desa yang ada di sekitar kebun, khususnya di BSP ini. Jadi acara ini rutin kita lakukan setiap tahun. Melalui program ini tentu kita harapkan dari CSR ini, artinya terjalin silaturahmi antara kita, khususnya perusahaan, dengan masyarakat sekitar. Pembagian sembako berlangsung di Aula Bakery Club, turut hadir HR Manager Wahyu Andrian dan Manager Kemitraan Alharis Nasution. Dari Asahan, Tim Liputan Asahan TV melaporkan.